KPU Kota Medan menyiapkan 500 logistik surat suara untuk 2 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang. KPU Medan menjadwalkan 2 TPS yang dinilai melanggar untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 21 Februari 2024 dan mempersiapkan logistik pemilu 2024 diantaranya sebanyak 500 surat suara. TPS 21 Medan Petisah akan melakukan pemungutan suara ulang untuk calon presiden, sedangkan TPS 05 Medan Johor akan melakukan pemungutan suara ulang kelima surat suara seperti DPRD Medan, DPRD Sumatera Utara, DPR RI, DPD, dan Presiden. Selain DPT yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku, permasalahan pemilih ganda menjadi sebab dilaksanakannya pemungutan suara ulang di 2 TPS tersebut.